Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim Zaha. Dan hari ini kita akan lihat peranti terbaru daripada Google, iaitu Google Pixel 4 XL. Peranti mercu baharu oleh Mate My Google ini merupakan peranti yang paling teruk tertiris, sehinggakan tiada wow factor apabila Google mengumumkannya malam tadi. Ini kerana boleh dikatakan 99% butiran sudah pun diketahui dan lebih kurang sejak sebulan lalu. Kami berpeluang menggunakan peranti ini sejak beberapa minggu lalu dan ini adalah pendapat kami mengenai peranti ini. Tetapi, perlu diingatkan, peranti ini menjalankan Android 10 versi pra-pembangunan dan banyak aplikasi masih tidak stabil. Contohnya, aplikasi kamera masih versi dog food, iaitu versi rahsia daripada Google. Prestasi pada peranti ini agak pantas dan mempunyai pengalaman penggunaan yang amat baik. Ia mengingatkan saya kepada penggunaan Pixel 3 XL tetapi berganda lebih baik. Tatalan, buka tutup aplikasi tidak dinafikan, amat hebat. Pixel 4 XL menggunakan skrin 6.3 inci OLED Smooth Display 90Hz. Ia adalah skrin kadar segar semula yang tinggi dan amat memuaskan. Ia menjadikan peranti ini lebih pantas daripada biasa. Skrin peranti ini turut mempunyai sokongan Ambient EQ, iaitu jawapan daripada Google kepada Apple True Tone Display. Bateri adalah 3700 mAh dengan sokongan pengisian pantas Power Delivery 18W. Chip pemprosesan Snapdragon 855 yang dipadankan dengan memori 6GB RAM dan storan dalaman daripada 64GB atau 128GB. Kamera utama pula adalah dui lensa sahaja. Nampaknya kali ini Google masih ketinggalan jauh di belakang. Lensanya pula adalah 12MP dual pixel dan 16MP telephoto. Sedikit mengecewakan kerana tiada lensa sudut ultra lebar. Kamera selfoto pula kembali kepada satu lensa sahaja, tidak seperti Pixel 3 yang mempunyai dui lensa, iaitu 12MP. Peranti ini juga hadir dengan chip baharu untuk kejelasan buatan, iaitu Pixel Neural Core, dan masih mengekalkan chip Visual Core untuk kamera. Hasil kamera yang kami uji agak menakjubkan, seperti night sight lebih hebat, tetapi fungsi astrofotografi tidak kelihatan buat masa ini. Namun kawalan-kawalan seperti dui exposure dan lain-lain adalah menakjubkan dan mengejutkan. Lebih-lebih lagi, rakaman bokeh adalah sama seperti peranti Pixel yang sebelum ini, tetapi lebih kemas, warna yang lebih tajam dan lebih jitu. Dan sudah tentu ini adalah seperti mana-mana peranti Gcam, jadi hasil bokehnya adalah cantik. Sistem security adalah face unlock sepenuhnya, tiada pengimbas siap jari dan ini adalah peranti Android pertama yang bergantung kepada face unlock 100%. Turut terdapat sokongan motion sense yang menggunakan chip radar soli untuk kawalan gesture atas utara. Tapi sayang sekali, fungsi ini adalah region lock dan hanya negara terpilih sahaja yang boleh menggunakannya. Harga Pixel 4 di Amerika Syarikat adalah bermula dari $799 sehingga $999, iaitu sekitar RM3,500 sehingga RM4,200. Sayang sekali ia tidak dijual ke pasar Malaysia secara rasmi dan jika ada penjual yang menjual pada harga berpatutan, saya mungkin akan belinya dan tukar dari iPhone kembali ke Pixel. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zaha. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video aman seakan datang. Assalamualaikum.